kami juga akan segera order makanan di restoran ini. Kali ini yang kami order adalah nasi lemak, roti canai dan juga roti jong yang merupakan makanan khas di Malaysia. Hai, saya makan nasi lemak. Coba. Rasa coconut ini bagus ya. Nampak sedap sih guys. Kalau makan nasi lemak jangan lupa minum teh tarik. Teh tarik. Ini juga sedap ya. Hai, saya makan roti john. Roti john. Wah, umoi. Sedapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama Caca di sini. Salam persaudaraan. Mantap. Guys, untuk video Caca kali ini, Caca mau ngajakin kalian untuk melihat video rekomendasi dari kawan kita, tetap ya masih. Nah, jadi di sini dia meminta Caca untuk nge-reaction sebuah video yang judulnya Kehidupan Chef Malaysia di Jepang, bagaimana makanan Malaysia Jepun Reaction. Nah, jadi ini kayaknya ini orang Malaysia yang bekerja di Jepang sebagai chef gitu ya kan. Nah, kira-kira ini videonya seperti apa? Karena Caca juga belum melihat ya guys ya. Ya udahlah ya, kalian temenin Caca untuk nonton video ini dan kalian bisa lihat reaction Caca seperti apa gitu ya kan. Nah, kira-kira video ini seperti apa? Ya udahlah, bareng ngomong masa sebelum Caca mulai, kalian jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng ya guys. Thank you. Nah, oke guys, sekarang Caca disiap langsung puterin aja videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cara hidup chef Malaysia di Jepang. Orang Jepangnya bisa ngomong bahasa Melayu. Paprika. Nasi lemak. Nasi lemak. Wah, mah. Kamu dari mana? Kami dari Jepang. Nanti untuk link videonya akan Caca taruh di kolom deskripsi ya guys ya. Silakan like dan support. Hotel Paprika desu. Ada di Prefektur Chiba dan hanya mengambil masa 30 menit sahaja dengan menaiki bus dari stesen Tokyo. Di hotel ini ada restoran di mana Anda dapat mencoba masakan Malaysia yang disediakan oleh chef berasal dari Malaysia. Hari ini kami akan mengikutinya untuk mengetahui cara hidup beliau sambil interview beliau tentang kenapa memilih untuk pindah ke Jepun. Mari kita. Seru. Masuk. Selamat pagi. Apa kabar? Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Beliau adalah chef berasal dari Malaysia. Beliau tiba di hotel ini pada pukul 6.30 pagi. Selamat pagi. Diucapkan kepada anda. Saya Firdaus Ismail dari Paprika Hotel. Kehidupan seharian beliau dimulai dengan memasak sarapan pagi untuk para tetamu. Di sini, Anda boleh order masakan pagi khas Malaysia seperti nasi lemak, nasi goreng, roti canai, dan lain-lain. Hari ini ada 6 set tetamu yang dijadwalkan. Jadi, chef sangat sibuk pagi ini. Chef, sekarang menyediakan teh tarik ke? Yes, sekarang preparation for sarapan pagi, teh tarik, roti tisu. Abang berumur berapa ya? 46. Kenapa memilih untuk pindah ke Jepun? Pertamanya kerana keindahan negara Jepun. Dan keduanya, orang Jepun sangat berdiri kasih semasa bekerja. Itu adalah contoh utama saya ingin menjadi berdedikasi seperti orang Jepun. Dulu, pernah bekerja di Hotel 5 Bintang ke? Ya, yeah, di Putrajaya, Pulau Pinang. Oh, anda pergi ke Pulau Pinang? Ya, sudah. Itu adalah kampung saya. Oh, ya. Oh, orang Pulau Pinang. Saya berhijrah ke Kuala Lumpur, menetap di Kuala Lumpur. Sama seperti rakyat Jepun dari sekitar negeri berhijrah ke Tokyo. Ya. Saya lihat muka hadapan majalah Dewan Bahasa ya, very sangat segak sekali berpakaian seperti panglima ya. Ya, terima kasih. Semua makanan di sini halal ya? Ya, semua halal. Mengambil bahan-bahan yang halal. Susahkah dapat bahan-bahan yang halal di Jepun? Sangat senang. Halal di Jepun sekarang ini sudah begitu popular. Ya. So,
begitu mudah sekali mendapat bekalan halal. Enaklah kalau kayak gitu ya jadinya ya. Oke, kami juga akan segera order makanan di restoran ini. Kali ini yang kami order adalah nasi lemak, roti canai, dan juga roti jong yang merupakan makanan khas di Malaysia. Hai, saya makan nasi lemak. Coba. Rasa coconut ini bagus. Memang ya. Nampak sedap sih guys. Kalau makan nasi lemak jangan lupa minum teh tarik. Teh tarik. Ini juga sedap ya. Hai, saya makan roti john. Roti john. Wah, umuy. Ber. Sedapnya. Rasa baga ramli. Mencakup umuy. レタスとトマトが入ってて、なんかもっとフレッシュなバーガーラムリーですね。Dulu saya pernah tinggal di Malaysia. Sebenarnya ini kali pertama coba makan sarung burung roti canai. Okay. Makan. Tidak ada rasa, jadi mungkin kena sos. Sos. Okay, cica sos dulu ya. Wah, mah. Ini rasanya seperti rendang. Jadi, namanya roti ini dan rendang ini. Oce. Memang nampak sedap sih guys menu-menunya. Dekat hotel ini ada rumah chef. Jadi pada waktu siang, chef pulang ke rumah dan berlihat selepas habis sediakan sarapan pagi. Sementara chef sedang berlihat, saya akan interview pemilik hotel ini. はい、今からこのパプリカホテルですのオーナーさんである飯塚さんであってますか、はい、にあのインタビューの方を行っていきます。じゃあまずなんですけど、はい、このホテルでマレーシア料理をこの日本の方々に提供しようと思ったきっかけってございますか。はい、2020年のオリンピックですね、その時に、海外から、イスラム教徒の人がたくさん来るというところで、マレーシア料理を提供するのを決めて、スタートしたホテルです。 ありがとうございます。で今実際このホテルではあのマレーシアからいらっしゃったシェフさんが働かれたと思うんですけど、あの そのシェフさんとの出会いとか、あとはそのシェフさん その性格とか実際働いてみた感想とかってございますか。はい、シェフはまず Facebook で、募集したところ来ていただいたシェフですね。はい、マレーシアのゼニスホテル、ファイブスターホテルで、総料理長を務めていたシェフでして、はい、味に関してはあの絶品の味を用意してくれます。はい、ただマレーシアの、料理っていうところで言うと、私の感覚で言うといい意味でも悪い意味でも適当なところがあると感じています。はい、なのでそれがあの毎回味が違っていいところだとお客さんには好評を得ています。ありがとうございます。で最後になるんですけど、あのここ あのお客さんはあの 90% 以上が日本人ってことを以前お聞きしたんですけど、このホテル、このレストランで人気のマレーシア料理って何ですか。はい、宿泊をしていただくお客様に出させていただいている世界で最も美味しい料理に選ばれた、ルンダンをですね、それをチキンで煮込みまして、それを出していて、それが人気になっております。ちなみにオーナーさんが一番好きなメニューは何ですか。僕はカリーミーというのが大好きです。あ、はい、僕も大好きです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。di hotel ini ada staff dari 8 luar negara berbeza. Di sini tidak ada uniform yang dijahatkan, jadi staff-staff sini pakai baju tradisi negara sendiri yang berwarna-warni. Hotel Paprika Des merupakan hotel yang cukup luar biasa, membuatkan kita rasa seperti sedang melancong ke luar negara. Hotel ini menawarkan utama peluang untuk coba pakai pakaian tradisi Malaysia juga, seperti baju kurung yang merupakan pakaian kebangsaan Malaysia. Hotel ini sering mengadakan acara yang menarik juga. Contohnya sekarang, kalau misi panas, Anda boleh membuat kipas tangan Jepun bernama Uchiwa, tetapi bercorak batik. Saya yakin Anda boleh menikmati stay hotel ini bersama bukan hanyalah karena kekasih, tetapi bersama anak-anak kecil juga. Jadi, sudah berapa tinggal di Jepun? Tahun ini sekitar 3 tahun 6 bulan. Bagaimana kehidupan di Jepun? Kehidupan di Jepun agak berbeza daripada di
Malaysia, tanah airku yang tercinta. Mm-hmm. Kerana dia mempunyai empat musim yang berbeza. Yeah. Gaya hidup dan pemikiran juga agak luar biasa. Mm-hmm. Saya mendapati kehidupan di Jepun agak senang dan selesa. Dan berbanding dengan Malaysia, tetapi saya masih cintakan Malaysia berbanding dengan Jepun. Dan saya rasa di Jepun mempunyai ramai peminat yang mahu makan makanan Malaysia. So niat saya datang ke Jepun untuk mempromosikan makanan Malaysia. Terbaik. Sebaliknya, tujuannya apa yang abang rasa rindu tentang Malaysia? Semestinya kehidupan seharian bersama rakan-rakan dan makanan yang dimasak asli di sana. Apakah kesusahan kehidupan di Jepun? Setakat ini tidak ada masalah yang besar bagi saya. Cuma keadaan antara perbualan menjadi satu kesukaran bagi saya kerana saya tidak mahir dalam bahasa Jepun. Soalan yang terakhir, seronokkah tinggal di Jepun dan bekerja sebagai chef di Jepun? Semestinya satu pengalaman yang amat berharga dan sangat istimewa bagi saya. Dan semestinya saya amat bergembira dengan rakan-rakan sekerja dan kehidupan bekerja sebagai chef di Jepun. Sekitar jam 17 malam, chef kembali ke restoran dan bermula menyediakan makanan malam. Di sini kita menyediakan masakan Indonesia, Malaysia dan rantau Southeast Asia. Hari ini dia punya peringkat berperingkat. Ini sos dressing dia buat daripada rendang. Jadi hari ini situasi dan kondisi di dapur nih ya guys. Sedap kali. Okay, hotel ini akan memulakan project bisnis baharu. Jadi memerlukan chef baharu. Kalau berminat dengan tinggal di Jepun dan bekerja sebagai chef hotel ini yang ada di Jepun, jangan lupa hubungi sampai sini ya. Hai, terima kasih. Hai, dia sendiri yang masak, lu gak ada yang bantu. Itadakimakan. Saya makan udang. Udang ini boleh makan dari otak. Makan. Rumbu. Dan rasanya simple. Very simple. Tidak ada rasa. Mungkin rasa ini cocok lidah orang yang Jepang ya. Nasi goreng. Sedapnya. まか。日本のチャーハンみたいなのに近いで生卵。結構えなかりよ、けんやろ。卵がまっぽいからこうとろけてめちゃめちゃ米に合います。うなし、みごれなしいいや。うん。え、こえなかりし、けんやろ。 Sebenarnya paling sedap antara mie goreng yang saya pernah makan di Jepun. Umai. Saya makan ayam rendang bersama sambal hijau yang pedas gila. Makan. Setengah masak semua telurnya. Mie goreng. Ih, kok kayak enak kali loh. Ayamnya lembut sekali. Kandungan sos dia dan ayam ini terbaik. Padu. Oh iya kah? Pada jam 9 malam, restoran ditutup. Tetapi masih ada banyak kerja, contohnya cuci piringan, bersihkan dapur, dan macam-macam lagi. Ya Allah enaknya. Sedap kali guys. Kok enak kali kayaknya ya. Terima kasih hari ini. Sama-sama
kepada kamu berdua yang sudah hadir datang ke Paprika Restaurant Malaysia. Terima kasih. Hati-hati ya. Ya, sampai kita jumpa lagi. Jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Selepas semua kerja diselesaikan, kan, Chef pulang ke rumah. Inilah semua kehidupan seharian Chef berasal dari Malaysia di Jepun. Terima kasih. Hari ini, kami telah mengikuti seorang Chef Malaysia yang bekerja di Jepun. Dan dapat tahu banyak perkara yang menarik, seperti mengapa dia memilih untuk pindah ke Jepun, bagaimana dia boleh bekerja sebagai Chef di Jepun, dan macam-macam lagi. Untuk video akan datang, kami akan mengikuti Erika Ebisawa. Dia adalah bekas member JKT48 dan sekarang merupakan seorang influencer yang terkenal. Kami akan interview beliau dan merungkai kehidupan sehariannya sebagai content creator. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Dari Japan. Oh iya kah? Suka lah dengan channel ini loh. Suka loh Caca dengan channel ini guys. Ya pertama Caca tuh suka karena dia menggunakan bahasa Melayu gitu ya kan. Jadi tidak susah-susah untuk kita mentranslate ya. Kayak kalau misalkan dia ngomong bahasa Inggris kan kita sambil mentranslate gitu ya kan. Kalau ini kan bahasa Melayu kan bahasa yang sering Caca dengar gitu ya kan. Nah terus juga kalaupun tadi di tengah-tengah ada bahasa Jepang, itu kan ada teksnya dan itu gak terlalu banyak sih yang mereka bicarakan gitu ya. Jadi enak lah Caca suka lah dengan channel ini gitu ya kan. Dan Caca acungin jempol ya sama chef ini yang dari Malaysia ini. Karena salah satu tujuan utama dia adalah ingin memperkenalkan makanan ataupun masakan Malaysia ya. Di Jepang, mungkin suatu saat dia kemana-kemana mungkin dia akan memperkenalkan lagi, mempromosikan lagi masakan-masakan Malaysia gitu ya kan. Tapi memang jujur guys ya, ngelihat masakan-masakan dia itu tadi ya yang mereka makan itu enak-enak loh guys. Kayak nasi lemaknya, terus kayak roti canainya, terus roti johnnya, mie goreng. Ya Allah, baru nengok kayak gini udah enak gitu loh ya. Gimana ya mereka yang di sana nyobain, yang ngerasain langsung gitu ya kan. Pasti memang TOPBGT alias top banget gitu ya kan. Ya pokoknya terima kasih ya untuk kawan kita yang sudah rekomendasiin video ini ke Caca. Tak bosan-bosan saya ingatkan sama kalian, misalkan kalian ada rekomendasi video yang santai-santai gitu ya kan, jangan yang memacu konflik, perdebatan gitu ya kan, kalian silakan kirim linknya ke Instagram Caca. Nanti admin Caca akan mencatat ya request-requestan kalian gitu ya kan. Dan gak bosan-bosan juga Caca ngasih tahu sama kalian, misalkan video-video requestan kalian belum Caca tayangkan hingga saat ini, berarti itu tandanya kena copyright guys ya. Mohon maaf sekali ya, mohon dimengerti gitu. Oke guys, kayaknya saya cukup sampai sekian untuk video request Caca kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah setia di channel Caca, dan terima kasih juga untuk kalian sudah nonton video sampai habis. Dan bagi kalian yang belum subscribe nih, kalian jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Caca. Dan kalau misalkan suka dengan video Caca, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan share guys ya. Dan bagi kalian yang sudah support Caca sampai saat ini, Caca ucapkan banyak terima kasih. Oke guys, sampai ketemu di video Caca mainnya selanjutnya. Artificial love.